Ditres Narkoba Polda NTB berhasil menggagalkan pengiriman 2 kg sabu nih Bro Insis di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Modusnya ternyata sang pelaku menggunakan jasa pengiriman barang. Waduh, hati-hati ya Bro Insis, kalau misalnya kalian juga dapat paket yang tiba-tiba nggak tahu dari mana, siapa tahu itu dari bandar narkoba. Ini dia liputannya. Tim Opsal Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi bahwa ada sebuah paket mencurigakan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Diketahui paket narkoba akan dijemput pemesan, tim Opsal langsung bergerak. Tidak menunggu lama setelah target mengambil barang bukti, tim tangkap tersangka Fajar bersama rekannya bernama Wahyu. Berdua disuruh. Setelah digeledah, paket berisi sabu-sabu seberat 105,46 gram. Pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penangkapan dan berdasarkan informasi penangkapan sebelumnya, tim Opsal Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan pengembangan. Penangkapan dipimpin oleh Panit Subdit 2 Ditres Narkoba Polda NTB, Imade Mas Mahyuna. Tim Opsal menggerebek sebuah rumah milik kurir sabu di Gunung Sari, Kota Mataram. Ini udah naik nih. Makanya saya dengar dia gerobek-gerobek. Enggak ada bawa apa-apa sih saya lihat. Saat digerebek tersangka Hatta alias Kete malah kabur. Tuh, lompat dia lari. Lari dia. Lari.
Setelah berhasil meringkus pelaku, polisi kemudian menggeledah tersangka dan menemukan barang bukti sabu dibungkus plastik seberat 105,17 gram. Tersangka dan barang bukti kemudian diamankan ke Polda NTB. Jangan dipidu, tak boleh. Nanti minta anu. Tidak berhenti di pengedar, tim Opsnal Subdit 2 di Tres Narkoba Polda NTB kembali melakukan pengembangan. Kerja keras tim membuahkan hasil. Polisi akhirnya menangkap dua orang bandar besar sabu bernama David dan Arif. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yaitu di Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Ampenan, Kota Mataram, NTB. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 1,985 gram. Dimulai dari penangkapan hari ini. Minggu ya? Ya. Hari Minggu di Gunung Sari yang satu ons ya. Kemudian dikembangkan oleh tim di lapangan dan pada Kamis semalam ya, jam 20-an ya, jam 20 sampai dengan jam 4 subuh. Kemudian di waktu hari Kamis itu ditemukan satu tersangka. Kemudian dikembangkan pada hari Kamis. Jumat dini hari. Ditemukan saudara David ya. David ini di Mandalika. Dia di Kota Mandalika sana. Dikejar dia lagi sana. Nah, dari penangkapan saudara David ini kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya ya, yang berkaitan dengan apa kasus hari Minggu. Kedua tersangka merupakan komplotan jaringan pengedar sabu terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda NTB guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.